Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Amin. Pak ngademin, rapi banget. Mau kemana? Lah, emang lamar kerja. Hah? Emang nggak mau jadi petani lagi? Waduh, Mas Amin, saya udah pusing jadi petani. Pupuk aja susah. Lah kalau saya gagal panen, rugi. Nggak ada yang bisa jamin. Kalau mau nanam lagi, kagak ada modal. Pinjam ke bank aja tingginya selangit bunganya. Makanya Pak ngademin, nanti pemilu coblos nomor urut 1. Karena paslon Amir itu punya program mensejahterakan kehidupan petani. Nih, pertama, ya, memberikan bantuan pupuk untuk petani 6 juta rupiah per hektar per tahun. Itu untuk petani yang lahannya di bawah 2 hektar. Selanjutnya, memberikan dana perlindungan gagal panen sebesar 10 juta per hektar. Selanjutnya, memberikan pinjaman dengan bunga rendah untuk petani. Wah, kalau begitu saya mau jadi petani lagi. Nggak mau ngelamar kerja. Bagus kalau begitu. Cakep. Iya. Bu Caleg, kenapa sampai nangis begitu? Saya gagal nanam. Hah? Kok Caleg gagal nanam? Saya gagal nanam kepercayaan kepada masyarakat. Stop it!